Assalamualaikum Ucupedian. Di video kali ini membahas tentang sawah yang menjadi aset terakhir di Jakarta. Sawah abadi Ujung Menteng, tepatnya di kebun bibit Menteng Pulo, Jakarta Timur, menjadi sawah terakhir di ibu kota saat ini. Nah, penasaran kan kondisi sawah abadi seperti apa? Langsung aja di Ucupedia. Rasa penasaran menambah semangat Ucupedia untuk hunting di sini. Karena jarang sekali menemukan sawah di ibu kota Jakarta. Memang sih, ini letaknya agak di pinggiran ibu kota. Kebun bibit Ujung Menteng adalah salah satu kebun bibit pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman Provinsi DKI Jakarta. Sebagian lahan kebun bibit Ujung Menteng juga digunakan untuk tanaman sayuran seperti bawang merah. Selain memproduksi benih, padi, dan sayuran, kebun bibit Ujung Menteng juga dapat dijadikan sarana edukasi kepada masyarakat DKI Jakarta. Kebun bibit Ujung Menteng terletak di Jalan Tambun Rengas Selatan, RT 0208, nomor 28A, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saat tim Ucupedia mendatangi lokasi sawah, kondisi padinya sudah mulai menguning dan rencananya akan segera dipanen. Kebun bibit Ujung Menteng ini untuk persawahannya bukan terbesar, karena masih ada yang lebih luas lagi. Selain ditanami bibit padi, di sini juga ada bibit buah-buahan. Wah, mantap sekali ya. Dan lahan ini dijadikan sawah abadi alias dipertahankan menjadi lahan persawahan. Selain di Jakarta Timur, ada juga di Jakarta Barat. Semoga ya, sawah ini selalu abadi untuk selama-lamanya. Awal dari bajak lah, dari pengolahan tanah sampai bajak saya. Gua bapak juga. Di sini kan ada tenaga 2 orang yang nangani sawah ini. Jadi ya dari awal sampai panen
Jadi bukan kegiatan ini sawah, udah ini darat juga sayur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Salam Ucupedia. Assalamualaikum.